pergi ke TV sekali di kalangan dikawal oleh Puma FC yaitu Risma. Lemparan penjaga gawang dilakukan oleh Puma FC Risma dengan begitu cermat, namun salah pengertian mampu dihalau saja oleh gawang FC mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Puma FC di kubu Puma FC. Setelah ada begitu berat awas, namun dengan santai saja dibiarkan oleh nomor punggung 10 yaitu Ido dari gawang FC mengakibatkan tendangan bebas yang begitu akurat. Lagi-lagi Ido, masih Ido, namun mampu dipatahkan oleh pemain Puma FC mengakibatkan lemparan penjaga gawang dilakukan oleh adik dari gawang FC. Masih Zen, masih Zen, kapten kesebelasan yang gitu cermat Zen. Masih Zen, santai saja anak-anak dari gawang FC, mampu dipatahkan lagi-lagi, namun membentuk pemain belakang dari gawang FC. Masih gawang FC, dihalau saja. Apa yang terjadi dengan begitu cermat penjaga gawang mampu membaca sulit biliar. Santai saja sembilan kepala yang dilakukan oleh Puma FC. Umpan tadi ke belakang, di sana ada Zen. Salah pengertian Zen. Lagi-lagi apa yang terjadi? Serangan demi serangan yang dilakukan oleh nomor punggung 26 dari gawang FC yaitu Zen, masih mengancam gawang yang dikawal oleh Wahyu dari Putra Puma FC. Lemparan penjaga gawang lagi-lagi dilakukan oleh gawang FC, langsung saja dengan begitu akurat umpan yang dilakukan, namun salah pengertian mengakibatkan lemparan atau tendangan bebas akan dilakukan oleh Puma FC. Zed, kapten kesebelasan dari Puma FC, lagi-lagi memberikan suntikan namun jauh melebat di bawah dikawal oleh Wahyu dari Puma FC. Nomor punggung 2, lagi-lagi Risma dengan begitu santai saja membiarkan mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Puma FC. Nomor punggung 10, Puma FC mencoba membangun serangan umpan silang yang dilakukan kapten kesebelasan Zen dari Puma FC. Masa nomor punggung 2, kotak kating nomor punggung 16 dengan begitu cermat. Nomor punggung 16, masih apa yang terjadi? Sedikit sentuhan mengakibatkan menipis saja bola di gawang dikawal oleh adik dari gawang FC. Masih nomor punggung 26 dengan begitu cermat penjaga gawang nomor punggung 2, Risma. Masih Risma dengan begitu cermat dibiarkan saja oleh anak-anak dari gawang FC mengakibatkan tendangan bebas yang dilakukan. Masih nomor punggung 3, dipatahkan saja oleh pemain nomor punggung 19 yaitu Pawaid dari Puma FC. Tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 11 habis dari Puma FC. Masih Puma FC mampu dipatahkan oleh kapten kesebelasan dari gawang FC mencoba membalas serangan dengan begitu gejolak demi gejolak yang dilakukan mampu anak-anak. Apa yang terjadi? Lagi-lagi ancaman demi ancaman yang dilakukan oleh gawang FC di kubu Puma FC. Masih menipis tendangan yang dilakukan oleh nomor punggung 21 dari gawang FC. Apa yang terjadi? Sedikit gangguan yang dilakukan mengakibatkan kapten kesebelasan yaitu Zen dari Puma FC. Tendangan bebas yang dilakukan oleh nomor punggung 2 yaitu Risma dari Puma FC, apakah mampu menghasilkan gol di babak yang pertama ini? Pasar betis akan dilakukan oleh gawang FC dengan begitu santai saja. Risma mampu dipatahkan saja dengan begitu akurat. Akan lari terburu-buru nomor punggung 2 Risma. Masih Risma, santai saja kapten kesebelasan dari gawang FC. Gawang FC dengan begitu akurat umpan yang dilakukan, namun sedikit gangguan lagi-lagi mampu dihalau oleh pemain belakang dari Puma FC. Masih gawang FC tenang dengan begitu cermat saja penjaga gawang keluar menyelamatkan sekutu bundar. Lantaran penjaga gawang dilakukan oleh Wahyu. Masih anak-anak dari Puma FC mencoba dengan begitu santai saja sundulan kepala yang dilakukan oleh pemain belakang baru gawang FC Arpenan. Masih gawang FC Arpenan mencoba serangan. Apa yang terjadi? Apa indah
semangat sekali yang dilakukan. Alhamdulillah, salam-salaman para Upin Ipin. Peluk-pelukan. Inilah namanya permainan atau klub yang sangat-sangat profesional. Kakak-kakak nentang begini, lalu tetap bersalaman. Kapten kesebelasan dari Prima FC Narobak dipatahkan oleh sebuah kepala mengakibatkan peranggapan sedang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Prima FC yaitu Zen dengan nomor pukul 14 masih kedudukan 0-0 di babak yang pertama. Untuk tarik yang begitu indah yang dilakukan oleh Prima FC masih Risma salah pengertian lagi-lagi terlalu terburu-buru, terlalu egois nomor 22 dari Nawak MC memberikan suntikan namun jauh menetap di dalam dikalah oleh Wangi dari Kuta FC. Santai saja dengan punggung 11 yaitu Hafiz masih memberikan namun semua namun biarkan saja bola meninggalkan garis lapangan pemain batas yang dilakukan oleh Wangi nomor 22 dari Kuta FC. Empat tarikan dilakukan oleh Prima FC memberikan suntikan namun biarkan saja mampu dipatah oleh penjaga gawang dari adik dari Nawak FC Ampunan. Masih Nawak FC Ampunan. Otak kaki kapten kesebelasan namun mampu dipatahkan oleh Izan. Kapten kesebelasan dari Prima FC. Lagi-lagi bola meninggalkan garis lapangan kemenangan bebas akan dilakukan oleh Nawak FC nomor 22. Masih anak-anak baru Prima FC dengan nomor 22 Wangi memberikan suntikan namun membentur pemain belakang anak-anak lagi-lagi dibiarkan saja oleh penjaga gawang dari Prima FC mengakibatkan tendangan bebas di kubu Prima FC. Tendangan bebas yang dilakukan berkat tarik ke belakang dengan begitu akurat nomor 26 salah pengertian masih mampu dihalau saja oleh pemain belakang dari Prima FC. Nomor 22 yaitu Risma lagi-lagi bola meninggalkan garis lapangan tendangan bebas yang dilakukan oleh Prima FC dengan nomor 16 yaitu Mukran. Masih Mukran tempat dari yang begitu cermat namun lagi-lagi mampu dipatahkan demi serangan kejaman yang dilakukan oleh Nawak FC Ampenan masih membetul master gawang dikawal oleh Wahyu dari Prima FC. Masih Prima FC melakukan tenang namun terlebih dahulu bola meninggalkan garis lapangan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Nawak FC Ampenan. Masih Nawak FC Ampenan terlalu sedikit gangguan yang dilakukan oleh Mokran nomor 16 dari Prima FC mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Nawak FC Ampenan. Batal terpisah akan dilakukan oleh Prima FC Ampenan pelaku dalam waktu atau mencoba kawan dikawal oleh Wangi dari Prima FC. Santai saja Nawak FC terlalu menipis dikawal oleh Wangi dari Prima FC mengakibatkan lepas penjaga gawang yang dilakukan oleh Wangi. Langsung saja ketemu dengan begitu akurat bagi yang dilakukan namun mampu dibaca atau disebut oleh penjaga gawang dari Nawak FC mengakibatkan penahan balas yang dilakukan masih Zen. Taktik kesebelasan dari Prima FC Risma masih Risma dengan itu santai saja mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari Nawak FC. Nawak FC dengan begitu akurat yang dilakukan oleh Nawak FC belum mampu kebetulan kawan dikawal oleh Prima FC. Lagi-lagi anak-anak dari Prima FC mencoba berbalik serangan dari sektor kanan namun mampu dipatahkan oleh Prima FC. Oh, untung lewat. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Prima FC yang ingin buruk. Kapten kesebelasan dari Prima FC masih melihat-lihat rekannya. Sedikit gangguan lagi-lagi dilakukan oleh Nawak FC mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan di kubu Nawak FC. Jangan kita lupakan untuk besok sore di pertandingan pertama Trinidad FC akan berhadapan dengan PS Selagalas FC. Untuk di pertandingan kedua Serayu FC akan berhadapan dengan Putra Tutup Kayangan. Lagi-lagi mengancam gawang yang dikawal oleh Nawak FC yaitu Adil mengakibatkan lemparan penjaga gawang. Lagi-lagi umpatan begitu akurat yang dilakukan.
Kenalan gak menghina perasokan kok. Sundulan kepala yang dilakukan namun mampu dipatahkan oleh kapten kesebelasan dari Jota FC Mukrom, Mukrom, Wahyu, Zen. Lagi-lagi Zen, terlalu lama Zen memainkan sekutu bunda tentang tarik ke belakang dengan begitu akurat nomor 19. Lagi Zen, sedikit gangguan lagi-lagi dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ngawak FC mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Puma FC. Zen akan mengeksekusi tendangan bebas di kubu Ngawak FC. Total perpisahan dilakukan oleh Ngawak FC. Lagi-lagi tendangan yang begitu keras melesat. Jauh melesat di dalam dikawal oleh adik dari Ngawak FC. Rokoknya tutup-tutup lima, dia temuk nomor. Layo memberikan suntikan nomor, mampu dipatahkan saja oleh nomor 28. Yaitu Boy dari Ngawak FC. Sembilan kepala yang dilakukan namun begitu cermat anak-anak dari Ngawak FC mampu dipatahkan lagi-lagi. Terlalu terburu-buru dari Puma FC mengakibatkan bola terlebih dahulu keluar meninggalkan garis lapangan. Tendangan bebas yang dilakukan oleh Boy dengan nomor 28 dari Ngawak FC. Masih Boy, Boy mencoba pilihan rekannya memberikan suntikan tipis sekali. Digawal-digawal oleh Puma FC mengakibatkan lemparan penjaga gawang lagi-lagi dilakukan oleh Wahyu dari Puma FC. Terlalu berhasil dilakukan umpan oleh nomor punggung 11 yaitu Hafiz dari Puma FC. Berketar ke belakang nomor punggung 3 yaitu Nizar. Masih Nizar, santai saja. Nizar memberikan umpan suntikan kepala yang lagi-lagi hampir-hampir kepala ke kepala, namun terlebih dahulu bola meninggalkan garis lapangan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Ngawak FC Ampenan. Umpan tarik yang dilakukan sempurna kepala masih bola terlalu tinggi, tidak mampu bola mengamankan skrip bunda mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor 16 yaitu Mukrom. Masih Zed melakukan suntikan lagi-lagi Zed mengancam gawang dari Ngawak FC Ampenan mengakibatkan lapangan penjaga gawang akan dilakukan. Masih nomor 23 dengan begitu cermat. Nomor 12 berpan tarik ke belakang. Mukrom dengan begitu santai saja Mukrom. Cukupnya kepala namun terlalu keras mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh Boy dari Ngawak FC. Boy lagi-lagi nomor 23 Boy. Suntikan yang begitu akurat namun terlalu keras lagi-lagi dilakukan oleh Ngawak FC mengakibatkan lemparan penjaga gawang. Masih dari Ngawak FC melakukan tendangan bebas. Santai saja Ngawak FC Ampenan dengan begitu bersabar mencoba membangun serangan, dibuang saja tidak mau mengambil resiko. Pemain belakang dari Ngawak FC Ampenan masih kebutuhan 0-0 di babak yang pertama. Baik-baik. Lakukan Nukro, masih Nukro. Santai saja Nukro, masih kotak-kotak sekulit bundar mampu dipatahkan oleh pemain dari Ngawak FC Ampenan mengakibatkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Nukro. Lagi-lagi Nukro, masih Nukro. Santai saja mampu dipatahkan oleh pemain nomor 22 Wahyu mencoba melepaskan tendangan namun yang buat diompol langsung dari Ngawak FC. Masih Ngawak FC lagi-lagi mencoba untuk penonton-nonton saya minta jangan sampai menduduki pagar-pagar pembatas. Ada tendang dari Syak Malik. Kita kembali ke lapangan. Tendangan yang akan dilakukan oleh nomor punggung 2 yaitu Risma dari Puma FC. Masih kedudukan 0-0 sama-sama kuat di babak yang pertama.
Oke, dengan nomor 12, nomor 25, kekuatan itu satu saja terlalu lemah tempat yang dilakukan. Masih anak-anak dari Ngawak FC mencoba membangun serangan dengan nomor punggung 9, yaitu Ricky, maka dipatahkan lagi oleh pemain belakang dari pemain FC mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 22, yaitu Pahmi dari Ngawak FC. Terlalu tinggi atau melewati garis yang dilakukan mengakibatkan tendangan bebas atau pergantian tendangan akan dilakukan oleh Cuma FC nomor 22 yaitu Risma. Nomor 25 memberikan suntikan lagi-lagi ancaman demi ancaman yang dilakukan oleh Cuma FC, namun belum mampu menjebol gawang yang ditawar oleh Atif dari Ngawak FC Ampenan. Dengan begitu cepat nomor 29 dari Ngawak FC mengakibatkan perang bebas nomor 12 Mulyadi mencoba membangun serangan anak-anak dari Ngawak FC, mampu dipatahkan, keluar saja penjaga gawang menyelamatkan skrup besar yaitu Wahyu dari Kuma FC. Sebelah ketahanan begitu akurat lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak baru. Salah pengertian. Ngawak FC masih Wahyu. Dipatahkan lagi serangan demi serangan yang dilakukan oleh nomor punggung 5 dari Kuma FC yaitu Ikram. Dipatahkan lagi-lagi nomor punggung 11 habis dari Kuma FC, tidak mau mengambil resiko mengakibatkan penangan bebas akan dilakukan oleh Ngawak FC Ampunan. Masih Ngawak FC Ampunan nomor punggung 2. Lagi-lagi dari Ngawak FC yaitu Ade. Masih Ngawak FC. Kuma FC melakukan suntikan anti tendangan bebas. Zen dapatkan kesebelasan dari Kuma FC. Masih kotak-kotak serangan yang begitu akurat, namun dengan begitu santai saja pemain nomor 29. Namun bola terlebih dahulu keluar meninggalkan garis lapangan. Tendangan bebas yang dilakukan oleh Kuma FC. Keluar saja penjaga gawang lagi-lagi Zen berusaha mengamankan, namun terlebih dahulu bola meninggalkan garis lapangan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Ngawak FC. Mampu lagi dipatahkan oleh pemain dari Kuma FC. Masih nomor 29 mencoba, namun lagi-lagi dipatahkan lagi oleh pemain belakang nomor punggung 11 yaitu Hafiz dari Kuma FC. Mengakibatkan setel bobot Ngawak FC. Dibiarkan saja dengan begitu cermat penjaga gawang, mampu membaca arah sulit bunda. Lagi-lagi mulai memberikan umpan terobosan, namun kandas di depan belakang. Apa yang terjadi, sedikit dorongan atau gangguan yang dilakukan oleh Ngawak FC mengakibatkan penahan bebas lagi-lagi dilakukan oleh Wahyu nomor 25 dari Kuma FC. Terlalu lemah umpan yang dilakukan oleh Wahyu, namun mampu dipatahkan saja. Sebelah belakang dari Ngawak FC mengakibatkan penahan bebas yang dilakukan. Masih cek dapat kesebelasan dari Kuma FC. Lagi-lagi yang begitu akurat. Apa yang terjadi, tendangan spekulasi namun masih melebar di gawang dikawal oleh Wahyu dari Kuma FC. Lepas sedikit gawang dilakukan Wahyu di kerjasama yang begitu akurat, namun mampu dipatahkan. Salah kelebihan di sana ada Zed atau kesebelasan Zed umpan kali belakang Wahyu di lagi-lagi Hafiz. Masih Hafiz yang begitu sakit saja menurut terlalu di atas bola yang mengakibatkan jauh melempar segala dikawal oleh Ngawak FC. Masih Ngawak FC nomor 17 yang begitu santai saja
Wangi pidi tu lemah cemerde. Cemerde. Buma ni dari mana beritanya? Yang kejelas tu mana? Kejelas tu pelengku. Minggu ni kedua. Kamis, Jumat, Sabtu. Terima kasih.